kita lakukan di bidang pertanahan dan tata ruang ini benar-benar membawa nilai positif untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi teman-teman sekarang harus berinisiatif melakukan pengukuran, pemetaan, event meskipun tidak ada permintaan dari sekarang. Karena kalau enggak, kita enggak akan bisa lengkap. SPBR ini sangat fundamental pekerjaannya. Produk yang dihasilkan itu menentukan banyak hal yang lain. Kita berharap dengan produk yang semakin berkualitas, SPBR bisa berkontribusi secara lebih optimal untuk jajaran internal kita sendiri, pertama. Baik untuk land tenure, land value, land use, maupun land development. Lalu kita bicara secara eksternal, secara paralel, yang menjadi stakeholders dari SPBR ini. Jadi kita sangat berharap paket S ini meningkatkan kualitas dari para aparatur yang memang memiliki kompetensi dan otoritas dalam pemetaan dan pengukuran pertanahan dan ruang tadi, bahwa apa yang dilakukan oleh Kementerian APBN ini luar biasa, dan mudah-mudahan segala ikhtiar, kerja keras, dan keringat Bapak Ibu sekalian mendapatkan kebaikan dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala.